Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang Sang Pawang Hujan. Pawang Hujan adalah salah satu profesi yang masih dipercayai oleh masyarakat tanah air untuk mengendalikan, menghentikan dan bahkan memanggil hujan. Berikut penjelasan menarik terkait Pawang Hujan. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda, sejarah dan misteri selanjutnya. Seiring dengan musim hujan tiba, tidak sedikit masyarakat tanah air yang asing dengan jasa satu sosok yang dinilai ampuh dalam mengendalikan cuaca saat menggelar hajat atau acara penting. Sosok itu dikenal sebagai Pawang Hujan. Turut dilibatkan dalam kegiatan guna melancarkan acara, profesi Pawang Hujan telah mengakar kuat dalam berbagai tradisi masyarakat di tanah air. Mereka percaya bahwa Pawang Hujan dapat mendatangkan maupun mencegah dan menghentikan hujan. Tak cuman terkenal di kalangan masyarakat awam, jasa Pawang Hujan ternyata juga pernah dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Ternyata acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2019 lalu, juga menggunakan jasa Pawang Hujan. Sosok Raden Roro Istiati Wulandari adalah pawang hujan terpilih yang dipercaya dapat menunda terjadinya hujan selama pelantikan Presiden Joko Widodo tersebut. Sementara baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan nama Rara yang ikut andil dalam menyukseskan acara MotoGP di Mandalika. Sosok Rara viral, usai diminta panitia MotoGP untuk melakukan ritual di area pit lane guna menangani hujan deras yang melanda Pertamina Mandalika International Street Circuit, sesaat sebelum MotoGP digelar. Tak khayal, aksi Rara melakukan ritual pawang hujan di sirkuit Mandalika itu menarik perhatian para pebalap, kru, serta para penonton yang hadir. Hebohnya aksi Rara ini pun menuai pro kontra di masyarakat. Tak sedikit yang menyayangkan aksi Rara ini, karena anggapan acara dengan level internasional seperti ini tak seharusnya diikuti oleh ritual-ritual penolakan hujan. Namun, banyak juga yang pro dengan dihadirkannya pawang hujan karena merupakan tradisi turun-temurun dan sudah ada sejak lama. Lalu apa benar pawang hujan bisa memanipulasi cuaca? Mari kita ulas mengenai asal-usul pawang hujan, dari berbagai daerah dan tradisi di Indonesia, termasuk pendapat mengenai kebenaran pawang hujan. Beginilah asal-usul pawang hujan yang ada di berbagai daerah. Eksistensi pawang hujan sendiri dapat ditelusuri dari tradisi di sejumlah daerah. Dalam cerita rakyat Betawi contohnya, masyarakat mempercayai adanya sepasang dewa-dewi yang dikenal sebagai Nenek dan Aki Bontot. Nenek dan Aki Bontot disebutkan, pada zaman dahulu pernah mengajari manusia untuk mengenali tanda-tanda alam dan memperkenalkan ilmu gaib. Dari cerita itulah kemudian rakyat Betawi mempercayai adanya pawang hujan. Hal tersebut turut dibenarkan oleh budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra. Ia menjelaskan bahwa pawang hujan di Betawi akrab disebut sebagai Dukun Pengkeng. Dukun Pengkeng biasanya akan dipanggil untuk menyukseskan acara penting seperti hajatan atau karnaval dengan cara memindahkan hujan ke suatu tempat. Menurutnya, pawang hujan sudah muncul jauh-jauh hari, sekitar zaman Hindu-Buddha. Jadi, ilmu perdukunan ini bisa dibilang usianya sudah cukup tua. Sedangkan
Sedangkan masyarakat Jawa biasanya lebih mempercayai pawang hujan berdasarkan primbon. Dari primbon tersebut ditemukan berbagai cara atau tradisi untuk mengendalikan hujan. Hal itu didukung oleh penjelasan budayawan Jawa, Prapto Yuwono. Prapto mencontohkan beberapa cara yang tertulis di primbon Jawa itu. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa melemparkan celana dalam perempuan di atas genteng dapat menolak hujan. Selain itu, juga ada tradisi menusuk cabai dan bawang, lalu kemudian dilemparkan di atas genteng. Di samping itu, orang Jawa juga mengenal orang-orang pintar yang dianggap bisa memindahkan hujan. Mereka adalah para sesepuh yang dimintai doa oleh orang-orang yang memiliki hajatan dan acara tertentu. Prapto menyebutkan, para sesepuh biasanya dipercaya memiliki mantra dan doa untuk mempengaruhi alam. Menurutnya, karena dia punya mantra dan juga punya doa. Kalau orang semacam itu, khas kesaktiannya itu dari apa yang diucapkannya, konon ucapannya punya pengaruh kepada alam. Sementara di Bali, pawang hujan dikenal dengan istilah nerang hujan. Biasanya, prosesi nerang hujan akan dilakukan sebelum acara-acara besar dimulai. Pawang hujan di Bali umumnya menggunakan berbagai macam sajen. Orang yang dipercaya dapat mengendalikan hujan itu kemudian akan membacakan mantranya, guna meminta para dewa untuk menghentikan atau mendatangkan hujan. Tak hanya di Indonesia, pawang hujan juga dikenal di luar negeri. Seperti cerita Mbah Gopur Purnomo, seorang pawang hujan legendaris asal Surabaya. Ia menceritakan bahwa selama 3 dekade, dirinya sudah banyak mengatur cuaca dalam acara besar seperti sepak bola dan lainnya. Bukan hanya di Pulau Jawa, ia juga sudah dikenal hingga luar pulau bahkan di luar negeri seperti Sumatera, Papua, Malaysia, India, Maladewa dan acara pantai di Amerika Serikat. Sementara itu, tidak sedikit masyarakat tanah air yang masih mempercayai kekuatan dari pawang hujan. Kebanyakan pawang hujan biasanya akan menggeser turunnya hujan ke tempat lain atau ke laut. Sebenarnya, bukan hujan yang dipindahkan oleh pawang hujan melainkan awan yang menyebabkan hujan. Beberapa pawang hujan dikatakan memiliki kemampuan telekinesis, yaitu kekuatan atau tenaga dalam untuk memindahkan benda dengan pikiran. Tentunya kemampuan telekinesis para pawang hujan juga didukung oleh kekuatan doa dan rapalan mantra khusus yang mereka miliki. Hal itu didukung oleh pengakuan dari salah satu pawang hujan bernama Mbah Bejo. Tiap pawang akan melakukan survei lokasi. Apakah sedang musim hujan atau enggak? Pawang hujan yang profesional selalu menggeser hujan ke arah laut, kata Mbah Bejo. Secara umum yang ditahan atau digeser adalah awan penyebab hujan, bukan hujannya. Menariknya, Mbah Bejo mengatakan bahwa pawang hujan yang menggunakan sesajen, kemenyan, atau instrumen lainnya, biasanya mereka memanfaatkan jasa khodam atau jin pembantu. Sedangkan menurut pengakuan Om Hao, seorang YouTuber kisah tanah Jawa, menyebutkan jika ada 2 sudut pandang mengenai kebenaran apakah pawang hujan memang efektif atau tidak. Ia menjelaskan, jika faktor pertama adalah keberuntungan dari sang pawang saat tengah bekerja. Lalu yang kedua adalah, memang benar adanya bantuan metafisika yang dilibatkan dalam hal tersebut. Om Hao juga memberikan contoh pada saat itu ada sebuah proyek yang sedang dibangun, dan vendor dari proyek tersebut meminta bantuan pada seorang pawang hujan agar aktivitas mereka tidak terhambat oleh cuaca. Saat itu Om Hao mengatakan, jika terdapat sebuah sesajen dan sosdor yang kemudian ditembakkan ke atas tenda acara,
yang mana sosdor tersebut adalah hal metafisika yang ternyata berfungsi untuk memindahkan awan ke tempat lain. Berbicara tentang pawang hujan, hingga saat ini ada banyak masyarakat yang percaya dan tidak percaya dengan kinerja pawang hujan. Namun, di sisi lain dalam ilmu ilmiah juga dijelaskan, jika manusia bisa menggeser atau menggerakkan awan, agar dapat memanipulasi cuaca di titik tertentu. Tentu hal tersebut dilakukan dengan teknik ilmiah. Seperti pada tahun 2013, Indonesia pernah melakukan upaya manipulasi kondisi cuaca secara massal guna menghindari resiko banjir di Jakarta. Pemerintah bersama ahli terkait menaburkan NaCl atau bubuk garam ke awan menggunakan pesawat guna mengarahkan hujan agar segera jatuh ke laut dan tak bergerak ke pemukiman warga. Tak cuman di Indonesia, menurut CBC, China dilaporkan juga pernah melakukan strategi ilmiah untuk mencegah hujan turun selama Olimpiade 2008. China menembak roket ke udara, dengan tujuan mengusir awan sehingga mencegah terjadinya hujan. Jadi, percaya maupun tidak adalah pilihan masing-masing individu, namun melestarikan sejarah dan ketradisi juga bagian dari tugas kita. Tak harus diikuti tetapi perlu untuk diketahui. Jika ternyata Indonesia akan kaya budaya yang luar biasa, bahkan sampai mendapatkan apresiasi dan sorotan dari masyarakat dunia. Nah, berikut penjelasan singkat tentang pawang hujan, AMDI. Kalian termasuk salah satu yang mempercayai kemampuan pawang hujan atau memang pernah memanfaatkan jasa mereka? Begitulah sekelumit kisah tentang sang pawang hujan. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror Sang Penunggu.